Ini jawaban Haris Priza saat ditanya soal menikah dan asmara. Priza semakin lengket dengan pacar barunya. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Kedekatan persahabatan pas kawan yaitu Rizky Billar, Haris Priza, Rijasa, dan Adi Sky sudah tidak perlu diragukan lagi ya guys. Tampak keakraban nyata mereka berempat saat bermain bersama. Hal itu terlihat saat Rizky Billar, Haris Priza, dan Rijasa satu mobil bersama dan bermain di suatu tempat seluncuran bersama ya guys. Tampak keseruan saat Haris Priza dan Rizky Billar menaiki permainan dan pelangi. Keduanya terlihat sangat gembira dan tertawa bersama. Sementara itu, dalam momen tersebut juga terlihat saat Rijasa bersama pacar barunya yang juga terlihat akan menaiki permainan dan pelangi tersebut ya guys. Terakhir terus lu turun lewat tangga. Ayo, kamu juga sini. Ntar juga naik lagi. Gitu. Wish, kamu apa sementara sih, itu, dalam sebuah wawancara bersama media kemarin, Haris Priza mengungkapkan resolusinya soal asmara dan rencana pernikahannya di tahun 2024 nanti ya guys. Haris Priza pun meminta doa yang terbaik buat dirinya di tahun 2024 nanti. Dalam karir asmara gitu terutama atau ya, apa? Karir bisa lebih menciptakan banyak orang kerja. Amin. Terus bisa banyak berbagi. Amin. Asmara gimana? Asmara ibu. Asmara saya lah. Maksudnya mau ada targetnya di 2024 ya, untuk maksudnya menikah? Lebih ke ya sebenarnya kan ya manusia itu pasti bisa berencana ya. Semuanya yang merealisasikan lagi yang ringan semuanya dari Allah. Jadi aku minta doanya aja yang terbaik. Tapi bahkan dalam wawancara tersebut juga ada pertanyaan mengenai kedekatannya dengan Puji ya guys. Haris Priza pun secara terang-terangan menjawab dengan tegas kalau Puji merupakan sahabatnya dari dulu dan sahabat dari mantannya yaitu Tari Kalilintar. Udah lama juga kenalnya. Tapi gimana maksudnya ketika emang hanya ekspektasi Puji deh di mata kamu seperti anaknya baik, seperti apa? Baik, dia friendly ke orang-orang juga, dia juga mantannya sangat aku ya, Torik. Jadi kayak ya nggak mungkin juga ini teman. Tipe kamu nggak sih? Tipe apa enggaknya itu ya semua manusia, semua perempuan cantik sih. Jadi menurut aku ya Puji kayaknya tipe banyak orang. Sementara itu, dalam sebuah acara beberapa waktu lalu, terlihat keseruan saat Haris Priza bernyanyi bersama Lesti Kejora dan sahabatnya Rizky Billar di acara peresmian sebuah rumah makan di Bandung. Kira-kira suara mereka berdua bagus nggak ya? Itulah jawaban Haris Priza saat ditanya soal asmara dan rencana pernikahannya di tahun 2024 nanti ya guys. Gimana nih pendapat kalian semua mengenai video tadi? Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya guys. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya agar selalu terhubung dengan video-video lainnya. Terima kasih.